Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, ada satu amalan zikir yang amat hebat balasannya. Bacaan zikirnya cukup pendek. Siapa yang suka membacanya, maka kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, sebagai pertanda bahwa dia termasuk orang yang selamat dari susah payah di hari kiamat. Imam Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis menyebutkan sebuah riwayat yang menjelaskan hal ini, bahwa Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, "Mangkola kulla yaumin la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Siapa saja yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Jadi amalan zikir yang dimaksudkan adalah membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali setiap hari. Kelak yang suka membacanya setiap hari, saat hari kiamat akan datang dengan wajah yang bercahaya. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.